Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Berjumpa lagi dengan saya pada channel ini. Apa kabar sahabat lidah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan pastinya selalu mengikuti ajang bergengsi ini, yaitu Liga Dangdut Indonesia di Indosiar. Baik, seperti biasanya pada kesempatan kali ini dan pada video kali ini juga, kita akan membahas informasi terbaru mengenai Liga Dangdut Indonesia, yaitu mengenai Duta Lidah yang tersenggol malam ini, yaitu pada grup ke-6 top 33 Liga Dangdut Indonesia. Sebelum kalian lanjutkan video ini, saya tak lupa untuk terus mengingatkan sahabat lidah dimanapun berada, para pecinta dangdut Indonesia, untuk terus mendukung Duta Lidah dari provinsi kalian semua ataupun peserta lidah yang Anda jagokan di tahun ini dengan cara SMS, ataupun bisa juga kalian vote melalui aplikasi Tokopedia Play secara gratis. Dan jangan lupa juga untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like dan share agar channel ini terus terbangun dan termotivasi untuk membuat konten-konten yang lebih menarik dan yang lebih bermanfaat untuk para pecinta dangdut Indonesia, khususnya pecinta lidah Indosiar tahun 2020 ini. Dan jangan lupa juga untuk bunyikan lonceng notifikasinya agar sahabat lidah terus menerima dan mengetahui informasi terkini dan terbaru mengenai Liga Dangdut Indonesia. Baik, sekarang kita akan menuju pada pokok dan inti permasalahan yang ingin kita bahas pada video kali ini, yaitu mengenai Duta Lidah yang tersenggol malam ini di grup ke-6 top 33 Liga Dangdut Indonesia. Cikidot. Lidah yang tampil pada malam ini di grup ke-6 top 33 Liga Dangdut Indonesia. Yang pertama ada Devri dari Provinsi Riau yang akan berduet dengan Aulia Academy. Kemudian yang kedua ada Dias dari Provinsi di Yogyakarta yang akan berduet dengan Irwan Academy. Kemudian yang ketiga ada Socha dari Provinsi Lampung yang akan berduet dengan Weni The Academy. Yang menjadi dewan juri pada malam yang berbahagia ini yaitu pada grup ke-6 top 33 Liga Dangdut Indonesia. Yang pertama ada Soimah Pancawati, yang kedua ada Nasar, yang ketiga ada Lesti, yang keempat ada Reza, dan yang kelima ada Karen Melano sebagai fashion guru. Yang menjadi host pada malam ini di grup ke-6 top 33 Liga Dangdut Indonesia, yang pertama ada Irfan Hakim, yang kedua ada Ramsi, yang ketiga ada Gilang Dirga, dan yang keempat ada Jirayut. Baik, sekarang kita akan melihat duta manakah yang tersenggol pada malam ini di grup ke-6 top 33 Liga Dangdut Indonesia berdasarkan polling SMS ataupun vote melalui aplikasi Tokopedia Play dan juga peserta pilihan daripada dewan juri pada malam ini. Sekarang kita akan melihat siapakah duta yang tersenggol pada grup ke-6 top 33 Liga Dangdut Indonesia malam ini.